mukanya, mukanya kan. Buka buka ya, Bang. Iya, Bang. Buka. Iya, Bang. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan seorang pria yang ketahuan maling di sebuah toko grosiran. Ia mengambil belasan botol sampo, termasuk pasta gigi dan beberapa barang lainnya. Rekamannya diunggah Instagram @memomedsos pada Rabu 16 Oktober 2024. Pemilik toko yang mendapati aksi pencurian ini pun dibuat geram. Pelaku diinterogasi dan sempat diomeli. Dalam keterangan unggahan disebutkan, viral di media sosial seorang pria tertangkap basah diduga ketahuan mencuri di toko Bang Adi di Jalan Nirbaya, Kota Baru. Saat diperiksa, isi tasnya penuh dengan barang. Pemilik toko juga menyebut barang ini juga diambil dari toko lain oleh pria tersebut. Mukanya, mukanya kan? Itu buka ya, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.